Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Waper. Kali ini kita jalan-jalan ke Cirebon sambil review hotel. Kali ini kita akan staycation di salah satu hotel paling oke di Cirebon, yaitu Patra Cirebon Hotel. Nah, sekarang kita udah nyampe. Yuk, kita masuk. Ya, sore. Terima kasih, silakan. Kita check in dulu ya di resepsionis. Check in sudah beres, ayo kita ke kamar. Untuk privacy, kalau kita mau naik ke kamar, tap dulu ya kuncinya, baru kita pilih lantai berapa. Kita booking dua kamar ya, karena anak-anak udah gede, jadi yang satu buat anak-anak, yang satu buat bapak ibunya. Nah, ini kamar yang buat anak-anak. Bagus. Kalau yang ini single bed nih. View-nya dapat ke arah selatan kali ya. Itu kelihatan Gunung Ciremainya. Kedudup awan sih. Ada air purifier. TV. Ini toiletnya, kamar mandi. Nah, ada saja, ada. Bisa buat sholat. Ini safety box biasa. Benar. Ya, ini ada kamar kecil. Tapi terus ada ini dia, ada fridge bekas, ini fridge, ada sofa, terus meja buat nyantai, dan juga ini ada meja kerja. Kalau kita perlu kerja juga sih. Ini ada. Oh, ada Quran. Alhamdulillah ada Qurannya. Dan ada Alkitab. Lengkap. Mau kemana nih? Mau renang. Renang. Renangnya berapa kali? Dua kali berarti ya? Dua. Anak-anak pengennya renang mulu, baru nyampe juga udah mau renang. Kemudian kolam renangnya ada di atas rooftop, jadi kita ke atas dulu.
Ini dia kolam renangnya. Nggak terlalu besar sih, tapi keren karena ada di lantai paling atas rooftop. Kita bisa renang sambil lihat-lihat pemandangan. Di sana. Selamat berenang. Mau kemana nih? Mau sarapan. Sarapan? Ayo. Nah, sekarang kita mau sarapan nih. Yuk kita lihat menunya apa aja yang ada di restorannya. Wah, lumayan luas juga ya. Dan sepertinya menu-menunya pun beragam. Ayo kita explore. Maple. Agak nunggu sih sebentar tapi tadi sekarang baru di. Apa lah? Standar. Cukup. Mari makan. Sarapan, guys. Nah ini saya ngambil nasi goreng Padang. Kebanyakan sebenarnya diambilinnya sama omelet. Nah, coba ya. Gurih. Meskipun tidak ada topping, tidak ada topping apapun tapi gurih. Dan ini omeletnya kita coba. Omeletnya masih juicy. Cukup. Enak kan? Enak kan? Ya, sekarang saya mau makan nasi putih, terus mie goreng, rendang sama apa? Roald ayam. Kita coba rendangnya dulu ya. Bunganya enak, tapi ada keras-kerasnya sedikit, tapi belum cukup. Kita coba ini, melihat ayam. Melihat ayamnya enak, dan juga berasa ayamnya. Kita coba mie-nya ya. Ini enak, tapi kurang asin dikit. Silakan. Ronde kedua ini adalah spaghetti bolognese. Kita semuanya diaduk dulu. Spaghetti-nya enak, juga saus bolognese-nya enak juga. Next, ini apa namanya?
sereal, cornflakes. Ya, udah lama nggak makan cornflakes. Saya kesukaan dulu waktu lagi ngidam. Ini memang gini rasanya ya, plain. Plain tapi enak sih. Sarapan kedua. Fettuccine dengan saus bolognese. Let's go. Fettuccine-nya kenyal, cuma sausnya apa ya? Agak sedikit tawar. Tapi ini irisan dagingnya, cincangnya, bumbunya enak kaya. Jadi ya sikat aja. Berikutnya, kalau ke Cirebon nggak makan ini berarti belum ke Cirebon. Nih, ini empal gentong. Empal gentong itu ada daging daleman, tapi lalu dikasih kucai, terus kuahnya kuah santan gitu lah. Lontongnya lagi di refill, jadi nggak usah pakai lontong. Silakan. Empal itu kan jeroannya enak, empuk banget, kuahnya eksotis banget, kayak akan rempah. Ya, terus yang ketiga adalah nasi goreng Padang. Coba ya. Yang kedua nasi goreng Padang, nasi goreng Padang enak. Dan enak lah. Oh iya. Omelet-omeletnya ini setengah matang ya. Coba. Ini udah mikir kita. Omeletnya enak, tapi kurang asin. Salad. Banyak pilih mix sausnya dengan Thousand Island sama mayones. Cukup lengkap. Dari jagung dan sebagainya, tapi yang manis itu jagung jadi lah nggak apa-apa. Betul. Nyegerin dan sehat. Lanjut makan. Ya, ronde kelima adalah bubur. Terus toppingnya ada ayam, ati, terus sama ini cakwe, sama daun bawang, sama telur. Kita coba ya. Bumbunya enak, ada asin dikit, terus yang cakwe-nya ada asin, ampel aja. Kok
sambelnya rada keras. Kita coba ini telurnya. Serunya enak. Terakhir ini adalah ayam. Enak. Sana tertulis wedang jahe dan jamu. Gak ada tambahannya sih, jadi tadi nguangin aja sendiri. Kayaknya sih ini kunyit asam dari baunya. Cobain ya. Memang belum dicampurin gula, tapi sebelahnya tuh ada botol yang itu kayaknya yang buat manisnya. Oke lah, otentik nih sih. Enak. Di hotel ada jamu dan wedang jahe dan tarifan lokal. Sehat. Selanjutnya saya coba sushi sama tempura. Sushinya macam-macam sih, tadi saya ambil dua aja, dua macam. Cobain ya. Dengan sedikit sausnya tadi. Sushinya dulu. Isiannya dengan wortel sama ada norinya juga. Ini sih karena sausnya itu. Kalau ini nasinya kan campuran dengan beras ketan, ya. Sausnya segar. Jadi norinya nggak enak gitu. Tambah sayurannya juga. Padat. Ini sedikit juga lumayan mengenyangkan. Lalu ini tempura. Ini udah saya kasih apa sih ya namanya, yang sambal yang warna hijau khas Jepang itu. Nah, emang rasanya jadi unik gitu. Jadi kan kayak gorengan sayuran gitu, kayak gorengan sayur. Nasi ini rasanya jadi unik aja gitu. Gorengan Jepang lah yang unik. Wasabi. Ini yang hijau ini sambal Jepangnya wasabi, jadi kayak di antara perpaduan rasa min sama cabai gitu ya, jadi segar-segar gimana gitu. Ya tadi saya langsung taruh sini wasabinya. Kayak gorengan, dikasih min, tapi rasanya pedes, nyegerin, lucu deh. Balik lagi ke, apa ini? Susunya tadi ya. Asli baru kali ini saya makan sushi, karena sebelumnya kayaknya enggak deh gitu ya. Tapi ini karena dalemannya sayuran ya, aman ya. Nah, dalemannya sayuran, jadi saya berani nyoba. Nyobanya mungkin pertamanya dulu enggak berani nyoba karena dalamnya mungkin ikan mentah atau apalagi itu ya, kelihatan sih dari pinggir isiannya apa ya. Tebak sih rasanya karena dalamannya sayuran. Udah selesai sarapannya, kenyang nggak? Kenyang banget. Ya. Nah sekarang kita scoring. Yang udah set out, deh scoring. 98. Aduh. 90. Tempatnya bersih, pelayanannya ramah, enak sih. Sarapannya juga menunya bervariasi. Saya kasih 9. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.